Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, teman-temanku, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua, para konten youtuber di mana saja kalian berada. Selamat pagi sahabat. Oke, ketemu lagi ya, atau jumpa lagi bersama Amang Dudung Rahman yang dari kampung, yang dari Tasikmalaya, Jawa Barat, yang memiliki channelnya di Video Campuran. Oke. Dan sekarang ini posisiku sahabat lagi berada di belakang rumah ya. Lagi melihat keindahan alam ya yang ada di depan rumah. Tuh, lihat pegunungan. Dan itulah tempat berteduh saya sahabat tuh. Tidak begitu jauh sahabat. Bersama rumahnya tetangga yang pernah saya ceritakan di YouTube di sini ya. Dan itu rumahnya tetanggaku yang sudah cukup lama meninggal ya, almarhumah. Tetangga yang paling baik menurut saya. Di daerah saya sekarang sahabat lagi sudah mulai musim kemarau ya. Lihat ya, kolam-kolam sudah pada surut terlihat ya. Tuh. Ini kolam miliknya tetangga sahabat ya, bukan milik saya ya. Maaf, bukan. Dengan sehubungan sekarang lagi kemarau seperti ini ya. Jadi di rumah jalur pengairan dari arah hutan tuh yang menuju rumah ke WC itu sekarang lagi nggak ada airnya gitu ya. Jadi terpaksa saya sekarang menuju milik pemandian miliknya orang lain ya sahabat Naya. Indah yang ini ya. Jadi ini kolam milik orang dan ini tempat pemandiannya sekaligus tempat sarana kebutuhan kebersihan ya, seperti buang air kecil dan juga buang air besar. Milik orang tuh masih berjalan alhamdulillah ya, biarpun airnya mengurang ya, nggak seperti biasanya gitu kalau lagi musim hujan gitu. Airnya nggak seperti ini sahabat, pokoknya gede banget ya, segede gini gitu ya keluarnya. Tapi alhamdulillah masih ada air ya. Dan jalur pengairannya yang ini milik orang juga masih bersamaan dengan jalur yang menuju rumah saya yang di situ, tapi di bagian sananya masih bersamaan ya, di atas gunungnya sahabat. Kita kembali menuju keindahan-keindahan alam ya sahabat. Nah itu ya, tuh lihat di depan rumah saya ya, itu pegunungan tinggi-tinggi, pegunungan yang cukup tinggi sahabat ya. Tuh. Di pagi ini di bagian sana di atas sudah mulai terang. Di bagian pinggir-pinggir kolam orang ya sahabat, ada sebagian yang cocok tanam ya, sedikit-sedikit gitu ya. Tuh, jadi tanamannya di pinggir-pinggir kolam suka ditanami bermacam-macam tanaman ya, untuk sarana kebutuhan semacam bawang daun tuh ya. Ada juga cabe. Tanaman-tanaman untuk memenuhi kebutuhan sarana di dapur ya. Tuh. Jadi kalau lagi musim kemarau seperti ini sahabat ya, cara penyiramannya disiram gitu ya. Dikarenakan hujan sekarang lagi
nggak ada gitu ya, jadi disiram aja gitu ya. Kayaknya seperti ini tuh, lihat bekas orang nyiram kayaknya tadi pagi ini ya, tuh basah-basah segar-segar. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sana ya, menuju rumah sahabat. Nah, dan tadi saya menuju ke sini dari sana ya, tuh dari rumah ke situ ya. Nah, langsung ke sini ya. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke rumah ya sahabat ya. Pohon jambu biji itu ya, miliknya tetangga. Dan di sana ada kambing sahabat ya, tuh milik tetangga juga, kandang domba gitu ya. Rumah almarhumah sahabat ya. Beliau orang baik, sahabat sama tetangga tuwi, ramah-ramah. Ketika masih ada gitu ya. Sekarang sudah meninggal, semoga almarhumah diterima di sisi Allah sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini kampung saya sahabat, dan itu tetangga-tetangga, rumah-rumah tetangganya saya sahabat. Nah, sekarang saya sudah sampai di belakang rumah sahabat ya. Nah, tadi ya saya posisi ada di sana tuh, di atas. Muter ke sana. Nah, kembali sekarang sudah di sini lagi ya, di belakang rumah. Itu si Bang Brang ya, motor saya sahabat. Motor jadul, alhamdulillah. Yang setiap hari saya suka pakai saya gitu ya. Suka dipakai sama saya gitu maksudnya ya. Untuk melaksanakan aktivitas keseharian. Dikarenakan saya tidak punya tempat penyimpanan ya buat motor jadulnya, jadi buat sementara suka disimpan di atau ditaruh di situ ya, di tanahnya milik saudara gitu. Malam juga di situ sahabat, alhamdulillah aman, nggak apa-apa. Nah, yang pasti di pagi ini biarpun sedikit gitu ya, saya pengen rasanya ya menampilkan video buat di YouTube ya. Biarpun ini tidak berarti bagi buat kalian ya, tapi menurut saya insya Allah berarti buat sahabat-sahabat semua, khususnya para pendukung channel saya ya sahabat. Semoga bermanfaat ya video saya ini sahabat ya. Kayaknya ini video kepanjangan ya sahabat ya. Ya udah deh, kayaknya cukup sampai di sini ya sahabat. Video saya insya Allah nanti jumpa lagi atau ketemu lagi di videonya saya atau di channelnya saya. Oke. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.